Kondisi Sungai Sagea di Halmahera Tengah Maluku Utara, yang kini menguning dan tercemar akibat aktivitas tambang, terus menjadi sorotan. Pegiat geowisata, Dedi Arif mengaku, jika melihat dari warna sungai dan ketebalan material dalam sedimen, menurutnya, bisa dipastikan ada aktivitas penambangan. Kendati begitu, seberapa parah tingkat pencemaran Sungai Sagea, sejauh ini pihaknya belum mendapat data terkait kualitas air sungai tersebut. Satu keyakinan yang kita gunakan, adalah sedimentasi setebal saat ini di Sungai Sagea, tidak akan mungkin hanya gara-gara faktor lain, yang berkembang dari dalam, katanya pada diskusi gencar transisi mineral lewat nikel kotor, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, dikutip dari apahabar.com. Untuk menangani kasus pencemaran di Sungai Sagea ini, Dedi menyarankan pentingnya dibentuk tim investigasi independen, yang bergerak secara objektif dan saintis. Tim ini nantinya, harus melibatkan seluruh kalangan seperti pegiat lingkungan, warga asli Desa Sagea, pemerintah pusat dan daerah, pemerhati geowisata, serta peneliti dari berbagai lembaga, ucap Dedi. Dedi pun pesimis terkait peluang mengembalikan Sungai Sagea seperti kondisi sebelum tercemar, sepanjang aktivitas tambang masih ada di sekitar. Karena sampai saat ini, saya belum pernah mendapatkan satu sungai di konsesi tambang, yang bisa kembali pulih seperti harapan kita bersama, tandasnya. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum, Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Mu Jamil mengungkapkan, kawasan Sagea kini dikepung beberapa perusahaan tambang nikel, yang mengantongi izin dari Bupati Halmahera Tengah. Di antaranya PT First Pacific Mining, FPM, dan PT Zhonghai Rare Metal Mining Indonesia, izin PT FPM diketahui hingga 2024 dan Zhonghai hingga 2030. Selain tambang nikel, kawasan Kares juga mengintai wilayah Sagea. Pada tahun 2019, ada rencana eksplorasi PT Gamping Indonesia, yang tergiur membongkar cadangan Kares di Sagea, namun, rencana itu akhirnya ditolak oleh warga. Jamil memaparkan, dalam dokumen perencanaan Kementerian ATR BPN, terkait RDTR kawasan industri Teluk Weda, akan dijadikan wilayah pemukiman dan pertanian. Rencananya di kawasan tersebut, akan dibangun rumah susun untuk tempat tinggal para pekerja PT IWIP. Warga Sagea yang bertetangga dengan IWIP, dan sehari-hari menyaksikan sendiri, kerusakan di wilayah sekitar IWIP, tak ingin kerusakan serupa terjadi di kampung halaman mereka, kata Jamil. Warga tak ingin keindahan dan potensi wisata, yang ada di Sagea dirusak dengan kehadiran tambang. Selama ini kegiatan berkebun pala, cengkeh, kelapa yang telah menyejahterakan mereka. Warga juga memanfaatkan potensi wisata, Gua Boki Maruru dan Sungai Sagea, yang pendapatan retribusi masuk gua saja, mencapai ratusan juta rupiah. Sungai Sagea yang menguning dan tercemar, disebutkan karena hulunya telah ditambang, oleh PT Weda Bay Nikel, yang menyuplai bahan mentah ke smelter-smelter IWIP, kerusakan lingkungan, akibat aktivitas tambang dan pembabatan hutan, meluas puluhan kilometer, hingga kampung Sagea, yang jaraknya dari operasi IWIP sekitar 10 kilometer, ungkap Jamil.